Di kandang. Nah, ini udah mulai berganti baju. Nih lihat sini. Ini topeng lamanya nih. Lihat nih di kepalanya nih. Ini topeng lama nih kita cabut. Tuh. Wis. Ini topeng lama nih. Harus ganti nih. Wah. Topeng barunya kelihatan. Wih, berat anjoy. Karena di dalam kandang nggak ada gesekan-gesekan, jadi ini kobra bantuin. Ini kulit baru sama kulit lama. Kobra kalau ganti kulit baunya luar biasa. Kita bantuin lepasin. Wis. Ih, cakep banget nih warna baju barunya. Mana nih ular geng kobranya gak mau diam.
cicing bantuan buka baju lama. Bentar lagi selesai cuy itu. Bentar lagi selesai. Ini udah bagian ekor nih. Zoom. Tuh. Hey, diam. Hey. Dia nyamperin cuy. Woi, lihat lihat cuy. Persiapan buat show boleh gitu cuy. Hei, boleh gitu cuy. Gede tuh nyampur kencoy. Jadi kalau misal bantuin ngelepasin gini harus fokus sama kepala juga ya teman-teman. Jangan terlalu fokus ke kulit lamanya coy. Ini sensi banget nih. In progress sensi banget. Mungkin selain sensi dia juga lapar dong, makanya dia berontak kayak gini. Jam kita bakalan atraksi, oke? Terus juga apa? Oke, tinggal pangkal ekor. Ya. Buset. Lihat begitu aktif. Yuk. Ayo kene kemari. Naon? Kemari ayo kene. Bayawak. Hah? Bayawak. Heeh. Oh. Bawa. Bayak wa. Ini kehela reman. Ibu maha deh. Gua reman. Reman.
Oke, selesai biarin itu ekornya. Kita bagian ambil bagian kepalanya, cuy. Kita bantu kletekin bagian kepalanya, cuy. Ya. Oh lihat, udah beres tuh. Jadi tinggal bagian dadanya ya teman-teman tuh. Kalau punggungnya udah. Nah, jadi tinggal bagian dadanya. Manis sih. Diam nih ular. Cakep. Wih. Wah, Brahma. Wih. Jadi cuy, ya, hampir kena tangan cuy. Nih, yang paling sulit bagian gadonya nih. Berapa durasi yang? 13. Oke teman-teman, karena bagian dadanya sangat sulit nih. Ini juga udah sebagian. Mungkin sekian aja untuk dokumentasi mengenai Rudy Cobra bantu kletekin kulit lama si King Cobra satu ini teman-teman. Oke, yuk. Dadah.